Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupakan klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey bosku. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni KCDT nak berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang resepi melajukan motor EFI power nak untuk video yang seterusnya. Untuk motor-motor jenis lain, KCDT akan buat video selepas ni. Nanti kan motor anda yang sahabat-sahabat semua komen di video King sebelum ni, yang mana dah komen nak EFI Dream, nak EFI Power, nak motor Dynamic, nak motor Suzuki, nak Yamaha, tak pun ada. Jadi hari ni King Siddiqui akan berkongsi tentang motor Honda EFI High Power. Okey. Jadi untuk melajukan motor tuan-puan, sahabat-sahabat semua perlu melajukan motor yang pertama lah. Yang pertama, okey, untuk motor EFI Power. Motor legend ni. Okey, yang pertama nak melajukan motor EFI Power ni cukup mudah. Yang pertama pakai blok besar. Pakai blok 53. Nak laju lagi, setakat ni untuk spek ni, spek CDT 1 lah. Ni spek CDT 1. Ni spek CDT 1. Nanti King CDT akan bagi tahu video yang berikutnya spek CDT 2 dengan spek CDT 3. Jangan lepaskan peluang untuk memiliki resepi yang laju. Okey, yang kedua, nak melajukan motor dah masuk blok 53, pakai exhaust racing cutting standard. CS ni cutting standard. Jadi nak laju spek CDT 1, tukar exhaust. Yang ketiga set sprocket. Set sprocket lah. Untuk spek CDT 1 ni, untuk EFI power ni, sahabat-sahabat semua tukar blok 53, pakai exhaust racing cutting standard. Nak yang custom boleh order dengan skin CDT. Exhaust terbaik lah. Terbaik setakat ni, memang power top speed. Pick up top memang sedap. Atas air belok throttle apabila telah disetting dengan betul lah. Blok 53, minjet boleh pakai untuk carburetor standard size 80. Minjet je, pilot tak payah tukar. Dia naikkan 80 lah. 80, lepas tu set sprocket blok dah 53, depan 15, belakang boleh pakai size 34. Kalau enjin nak gear lagi, tuan-puan boleh tukar kepada 33 ataupun 32. Kira ni 34 ni kira tengah-tengah. Kira memang tak meneran sangat, tak mendak sangat. Tuan-puan boleh cubalah spek CDT 1, spek High Power. Video yang akan datang, King CDT akan buat video spek 2. Nanti kan, stay tune. Setakat ini sajalah King CDT kongsikan ilmu tentang EFI High Power. Jika sahabat-sahabat semua yang menonton ni nak King CDT buat spek motor jenis lain, boleh komen di bawah sekarang. Komen cepat. Nak jadi tim CDT Motorsport, senang. Tekan subscribe, like, betul komen yang baik-baik lah. Benda yang sahabat-sahabat komen baik-baik, sahabat-sahabat akan dapat komen yang baik juga. Biasa macam tu lah. Allah bagi kan. Hidup kita ni umpama roda kan. Buat baik dapat baik, buat jahat dapat jahat.
Tapi banyak buat baik. Jangan lupa solat dan baca Quran. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu pendidikan pelajar.